Bapak Ibu, dalam memulai bisnis tidak harus punya uang. Bisa dimulai dari apa? Kita punya sumber daya yang lain. Bapak punya rumah, bisa nggak buat bisnis? Bisa, Pak. Contoh, Pak, saya mau jadi agen ini ya, tempel sepanduk di rumah saya, umpama. Atau Bapak punya rumah yang strategis di pinggir jalan, kerjasama dengan orang, bisa nggak, Pak, buat ini di rumah saya? Jadi apa sih sumber daya yang kita milikin, Pak? Ya, jadi modal itu, sumber daya itu tidak hanya uang. Pak, saya seorang laki-laki yang sehat, saya seorang ibu-ibu yang sehat. Itu juga modal. Jadi kesehatan Bapak, diri Bapak itu juga modal, itu sumber daya. Ya. Oh Pak, saya punya kemampuan ini, Pak, saya punya kemampuan ini juga modal, Pak. Gitu. Contoh sederhana ya, kan kita pernah sekolah, contoh Pak, saya bisa benerin pokoknya yang berkaitan dengan kelistrikan. Oh. Bisa nggak jadi bisnis? Bisa, Pak. Tinggal Bapak tulis di depan rumah, menerima apa namanya instalasi listrik, menerima perbaikan aneka macam yang berhubungan dengan listrik, itu kan modal, Pak. Ayo temukan sumber daya yang ada di diri dan sekitar kita. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan anggap remeh. Temukan ya, jadi apa aja itu sumber daya ada sekeliling kita itu sebagai modal kita. Ya kadang kita maaf punya rumah strategis di pinggir jalan, di perempatan umpama. Ya kan sayang kan ngelihat rumah strategis di pinggir jalan, enggak dia apa-apain itu. Baru semalam saya di Kerawang, saya punya teman punya rumah Pak di pinggir jalan. Itu kalau pagi, Pak. Kalau pagi itu rumahnya rame karena banyak orang jualan di situ. Saya bilang, lu rumah ngapain nggak dipakai buat apa-apa? Karena apa? Rumah sebelah itu karena dia di pinggir jalan, emperannya itu dipakai apa? Kerjasama jualan bakso, Pak. Jadi dia punya teman, saya tanya, Bu, ini jualan bakso? Ya sama teman saya, Pak. Oh ya. Jadi karena rumahnya strategis di pinggir jalan, cari teman yang jago jualan bakso, mau nggak buka cabang bakso di rumah saya? Saya yang jagain, nanti kita bagi hasil, tolong ajarin saya cara jualan dan cara masak bakso. Itu Pak. Jadi, jangan melulu, aku nggak punya uang, aku nggak punya uang. Ayo Pak, apa yang kita miliki? Ya, jadi bisnis itu kreativitas. Kalau kita kehilangan kreativitas, selesailah kita.